Halo kak, namanya siapa? Usep. Kak mau tanya, sekolah itu penting gak sih? Penting sih, buat sekarang ini penting banget. Kenapa? Ya karena buat nanti nyari uang gede kan kita butuh ilmu dong. Iya. Kalau sekolah itu menjamin bakal bisa sukses? Enggak sih, sekolah gak jamin kita sukses, cuman karena sekolah kita sukses kayak gitu. Jadi balik dirinya lagi, bukan karena sekolahnya gitu. Kalau sekolahnya bagus, kitanya kurang kan, kurang juga kan. Iya. Yeah. Pak, mending sekolah online apa tatap muka? Tatap muka, ya. Kenapa? Ya, guru juga lebih jelas, kita juga lebih nangkep. Kalau online susah banget buat nangkep, kak, buat nangkep pelajarannya. Iya. Yeah. Kalau anak sekolah, boleh gak pacaran? Boleh sih, asal gak ngeganggu kegiatan belajar-ngajar aja. Kayak, karena jangan sampai karena pacaran nilai kita jeblok. Jangan sampai karena pacaran kita ngedaulin pacaran daripada belajarnya. Iya. Alasannya kenapa? Ya karena itu tadi. Enggak, pacaran itu buat apa gitu kalau anak sekolah? Gak tau ya, mungkin kalau sekarang tuh lebih ke gengsi aja anak-anak. Gengsi sama mungkin dia butuh teman buat cerita karena mungkin gak punya teman gitu ya. Biar sekolahnya tambah semangat gitu ya. Mungkin. Cuman ada juga yang oke, yeah. Oke. Okay. Ada yang gimana? Yang Pelajaran favorit di sekolah apa, Kak? Apa ya? Paling kimia sama biologi sih. Kimia biologi. Oh, bahasa Inggris deh. Bahasa Inggris. Iya. Yeah. Kenapa? Ya karena matematika susah. Berarti enggak suka matematika ya? Enggak suka. Enggak guna juga. Pelajaran yang paling membosankan itu apa? Ya matematika sih, matematika. Ya, karena nggak jelas matematika. Malas mikir. Iya, kalau biologi fisika kan masih jelas gitu, masih tertata. Oh gitu. Walaupun fisika juga kurang jelas ya. Oh gitu. Ya biologi sama fisika seru. Nah, okay. Matematika doang yang bok. Iya ya. Yaudah kak, makasih ya. Oke. Ya. Halo kak, menurut kakak sekolah itu penting nggak sih? Penting. Kenapa? Ya karena lewat sekolah bukan cuma pendidikan juga, tapi kita juga kayak belajar bergaul, belajar bersosialisasi, belajar bermusyawarah gitu loh. Kalau sekolah itu bisa menjamin kita bakalan sukses nggak? Iya dong. Kenapa? Ya di situ kita belajar bersosialisasi, kita belajar berinteraksi sama orang lain, which is kalau di dunia kerjaan pasti penting dong. Di dunia kerja kan bukan cuma lu pinter, lu bisa dapat jabatan, tapi kan lu mesti juga bisa berinteraksi sama orang lain gitu loh. Ya pasti sukses iyalah, yang enggak yang sekolah aja bisa enggak sukses, apalagi yang enggak sekolah gitu sih. Oh, berarti jawabannya dijamin sukses. Yang enggak dijamin sukses juga kan tadi saya udah bilang, yang sekolah aja belum tentu sukses, apalagi yang enggak sekolah gitu loh. Tapi kan kemungkinan ya kayak 75% pasti sukses gitu loh. Pilih sekolah online atau tatap muka? Tatap muka. Kenapa? Kalau online tuh nggak masuk di otak. Guru ngomong apa, kita bisa aja lagi males atau lagi apa gitu kan. Jadi nggak ngerti. Kalau offline tuh at least lagi males pun kita tetap ngedengerin gitu. Terus pelajaran favorit apa yang kakak suka? Matematika. Kenapa? Soalnya matematika tuh asik kalau kita ngerti gitu loh. Kayak menyelesaikan masalah gitu kan. Tapi kalau nggak ngerti ya gitu, nggak asik gitu. Kalau pelajaran yang membosankan itu apa, Kak? Ngebosenin ya? Agama sih. Agama? Kenapa? Ya, kalau itu ngebahasnya teori mulu. Oh, gitu. Iya, jadi kayak bukan ngebahas yang asik, cuman kayak, oh ya teori begini, teori ini, gini-gini, mesti begini, gitu-gitu doang. Oh gitu. Kak, menurut kakak pacaran itu penting gak sih buat anak sekolah? Penting sih. Kenapa? Karena ya penting gak penting juga sih. Cuman kalau menurut saya sih rada penting. Soalnya kalau pacaran itu kan kayak apa sih? Kayak lu mau lu jalin hubungan sama orang lain secara dengan hati gitu kan. Ya pasti kayak kita belajar cara komunikasi lebih baik gimana. Belajar cara yaudah kita solve the problem bareng-bareng gitu loh. Atau kayak cara jalin hubungan tuh gimana lebih baik gitu loh. Ya pasti penting. Tapi kalau misalnya lagi sekolah terus lu pacaran, nilai lu anjlok, ya udah jangan pacaran gitu. Berarti penting enggak sih ya, Kak ya? Makasih. Halo Kak, menurut Kakak sekolah itu penting enggak sih? Penting banget. Kenapa? Buat masa depan, kalau misalnya sekolah kan
bisa buat nambah wawasan juga, terus keterampilan, udah gitu banyak temen deh bisa dapet. Oh gitu. Iya. Kalau sekolah itu menjamin kita bisa sukses nggak? Kalau menjamin enggak, cuman kalau buat apa ya, jadi menjamin sih, iya ya, menjamin. Sekolah menjamin sukses ya? Pilih sekolah online atau tatap muka? Kalau saya mending tatap muka deh. Kenapa? Kalau sekolah online itu kadang kurang dimengerti ya, soalnya kan kadang jaringan suka nge-lag, terus kadang delay, ya itu aja. Begitu ya? Iya. Terus pelajaran apa yang kakak paling favoritkan di sekolah? Sosiologi sih. Kenapa? Soalnya kan di situ banyak tentang sosial, kayak misalnya kerja bakti, terus tentang ya gitu deh pokoknya. Oh, gitu. Pelajaran yang membosankan itu apa? Menurut aku sih sekarang MTK sih. Kenapa? Soalnya udah banyak banget hitung-hitungannya. Oh, gitu. Di SMA ya. Satu lagi ya kak ya. Menurut kakak anak sekolah itu boleh nggak pacaran? Oh, kalau SMA sih, kalau anak sekolah belum boleh sih ya, soalnya masih dari duit orang tua. Oh gitu. Iya. Kecuali mah udah kerja baru kan duit sendiri, nggak nanggung orang tua. Iya. Oh gitu. Berarti jawabannya nggak boleh pacaran ya? Nggak boleh. Pasti ya kak ya? Iya. Cinta ini seperti lari-lari, aku mengejarmu dan kau semakin menjauh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Intan Pajero mau ngucapin makasih buat YouTube channelnya Zen Sakya, karena di situ banyak banget konten-konten yang menarik dan seru. Berkarya, semangat bikin kontennya. Dan buat kalian teman-teman yang jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis.